Dua, satu. Oke, di sini biangnya rusuh di awal. Biangnya rusuh di awal. Itu gua spam tembak aja. Gua enggak tahu musuhnya sebelah mana, enggak kelihatan. Lanjut kita ke atas. Ya, gua ke atas. Di situ udah ada Gorgon. Si predator yang cuman pakai sendal jepit, celana pendek, nggak pakai protektor badan, yang penting wajah kalau kata dia. Lanjut di sini tetap waspada karena gua nggak tahu musuhnya bakal naik atau enggak gitu. Di sini cuman berdua sama Gorgon, cuman Gorgon ada di posisi kiri agak jauh, sekitar 10 meter. Udah di ujung sana, nggak kelihatan, bahkan di kamera kayaknya nggak kelihatan. Ini steady dulu di sini. Di bawah rame tembak-tembakan. Sabar, kalau mau sukir harus sabar. Padahal gue sih pengennya sih ngeras terus gitu kan, rusuh terus. Nah, di sini posisi gua, holster gua merosot, cuy. Gak ngenakin banget buat pergerakan. Kira gua lepas talinya. Lanjut. Hati-hati karena gua enggak tahu juga bakal ada musuh atau enggak di bawah sana. Dari bawah sana bakal ke atas lewat tangga atau enggak. Di sini sukirnya campur ya, ada AX spring sama gel blaster. Ini gokil. Tempat yang si QB sekecil ini campur semua. Tuh lihat Gorgon sebelah kiri tuh. Tuh lihat sendal jepit. Ampun deh, dia emang the best dah dia itu. Pakainya AK lagi. Oh set, militan banget dah. Asli. Nggak ada taktikal-taktikalnya, udah warga sipil dikasih ini, dikasih mainan. Lanjut kita ke bawah. Posisi teman-teman gue ada di sebelah kanan ya, posisi tempat tadi gue masuk. Sini gue ngeliat musuh. Gua ngehit satu di sini. Gua belum pakai kamera zoom, jadi modal crop and zoom aja di editing video. Oke. Yang kelihatan gua tembak. Sip gua di sini begitu. Gorgon standby. Gua nggak bisa berdiri banget di depan dia karena gua takutnya ketembak dari belakang. Gua agak jongkok di sini. Gua ngehit lagi di sini, dia keluar lewat belakang. Udah terkonfirmasi saat setelah sukir di safe zone. Gua nanya ke orangnya, lu kemana? Gua ke belakang, muter dia supaya aman, nggak ketembak. Oke, okay. good decision. Karena accident ketembak itu ada aja di sini. Gorgon pengen flanking deh. Oh, gua ngehit lagi di sini. Oke, okay. good.
Gorgom mau flanking ke kanan dia. Gua nggak tahu dia mau lewat jalur mana. Biarin aja deh. Gua standby di sini aja, jaga pintu di sini. Belakang gua musuh teman gua pada di belakang semua. Belum nyampe. Gua ngehit lagi satu, jarak deket banget, harusnya gua nge-freeze, cuman gua terlalu reflect orangnya. Di sini gua terlalu reflect. Oh, oke. Okay. Ini Springer, sniper. Dia kena hit, enggak tahu dari mana. Bukan gua. Lanjut lagi. Gua di sini sangat reflect. Kena lagi. Yang gua pelajari dari supir ini adalah, maksudnya dari yang udah-udah itu, weapon itu standby, nah, ke depan ya, jangan out of steady gitu. Steady aim terus harus. Walaupun gua di sini nggak aim, gua ini cuman ngikutin feeling aja, karena gua pakai face mask yang tuh deket banget. Jujur gue nggak tahu gue nembak dia apanya itu, pundaknya apa kepalanya, gak ngerti. Jadi gue pakai face mask yang pipi gue itu kehalang sama protektor, yang jadinya kalau gue nge-scope atau aim down sight itu gue nggak bisa, nggak nyampe, mentok gitu. Akhirnya gue modal ini aja. Nah salahnya lagi pers 4 gue udah kejual, jadi ya gue gak punya modal buat free aim gitu loh. Oke, okay. Tadi itu belakang itu dia pakai AKS 74U, my favorite upcoming gun, sorry upcoming gel blaster, dia gel blaster. Nah ini belakang gue ada impostor sama copet pakai German unit. Ada Among Us, maksudnya impostor Among Us yang gemuk. Spam lagi, gua nggak tahu di depan ada berapa lawan ya. Oke, ke hit si pencopet Jerman ini, ke hit dia, nggak tahu sama siapa. Oke, okay, eliminate. Belakang gua masih ada Among Us sama Pichan. Pichan yang single handed. Oke, okay, lihat ini. Sebuah inovasi yang entah dari mana. Gua ngeliat ada balok, gua lempar ke tembok buat distraction, buat ngeganggu. Ngeganggu kepanikan musuh di sini. Ini nggak curang, ini emang taktik. Gue nggak ngehit musuh blind shoot nggak. Clear, clear ya. Good, 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 good. Oke, okay, thank you.